Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mana. Bila tibanya Hari Raya Aidiladha, ramai orang ambil peluang untuk mengejarkan ibadah korban. Namun, apa yang mencuri perhatian adalah dalam banyak-banyak organ lembu, bahagian mata ramai orang cuba memakannya. Sedap ke? Mungkin kalau tak biasa makan, ia akan rasa loya. Ada juga yang kata ia rasa macam jelly bercampur masin. Tapi sedap. Difahamkan jika dari segi kesihatan, mata lembu sangat elok untuk orang yang sakit buah pinggang. Ini adalah petua orang dulu-dulu. Di ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa mual kerana tidak tahu apa rasa mata lembu itu. Jika dari segi kesihatan, ia sangat baik untuk penyakit buah pinggang tahap 1 dan 2. Ku senandungkan.